Oke, teman-teman. So, di video kita kali ini gue akan main GPO. Ya, belum main Project Slayer, gue tahu Project Slayer update. Tapi untuk Project Slayer kayaknya besok akan gue live-in atau besok gue kontenin. Antara dua itu ya, teman-teman ya. So, ya, jadi seperti yang kalian tahu di GPO ada buah iblis baru. Yaitu adalah Yami Yami. Bentuknya kayak gini, teman-teman ya. Dan sekarang karena ada mode Battle Royale, itu dapat fruit tuh gampang pakai banget, guys. Gampang banget kan, cukup menang aja itu dapat legendary. Tapi kalian harus punya ini nih ya, yang All Seeing Eye ini. Kalau kalian menang, tapi misalkan kalian squad nih menang, tapi kalian bukan MVP, itu kalian susah untuk dapat legendarinya. Jadi ya, kalau kalian benar-benar pengen dapat legendary kalau squad ya, pastikan kalian MVP. Kalau enggak, kalian pakai yang All Seeing Eye ini. Dan ini harganya berapa ya, di shop itu sekitar 20.000 lah ya. Ya sih, kalau nggak salah 20.000 ya, 20.000 Robux. Mahal, tapi setiap kali main guaranteed dapat devil fruit, Pak ya. Kalian bisa lihat nih devil fruit gua. Be, look at this, man. Look at this. Everything legendary. Look at this. Gila gak? Jadi gak dapetin sekarang udah lumayan gampang. Mungkin akan gua giveaway juga kapan-kapan, enggak tahu. Nanti kalian tungguin aja, teman-teman ya. Gua kumpulin dulu sampai lengkap, baru abis itu ntar gua giveaway. Oke, sekarang kita langsung aja mencoba melihat Yami Yami Nomi. Anjay, ini dia, Pak. Yami Yami Nomi punyanya Kurohige si Blackbeard ya, gila. Dan ya, ini buah ini menurut gue bagus banget untuk PvP. Kenapa? Kalian lihat nih, Black Hole yang nge-stun, Pak. Nge-stun area dia damage ya. Look at the damage, man. 99999. Dan habis kalian bisa Cruel Burst. Sini lo, gue Cruel Burst lo, Kingdom Guard sini. Mental. Ya itu udah 2 skill, teman-teman ya. Gila, enak banget ya sih. Apa wase? Gue Black Hole aja. Gue Black Hole lo. Nge-stun semua, Pak. Itu Cruel Burst nge-stun, Black Hole nge-stun. Ntar kita lihat yang lain. Nih, astaga. Terbang. Duh, aku terbang ke atas, Ibu. Lihat nggak? Kegelapan di sini bisa terbang, anjir. Dan gue nggak tahu di sini Logia apa enggak sih. Kayaknya nggak Logia dah. Tapi ada bar Logianya gitu ya. Tapi gue bisa dipukul, anjir. Lihat. Aneh. Oke. Okay. Kayaknya nggak Logia deh. Black Hole. Mampus lu. Black Hole moment sampai mati. Meninggal. Gila, enak banget gak sih? Buat PvP, apalagi buat Battle Royale, itu kalau kalian dapet, enak banget, Pak. Sumpah. Kalian combo deh, combo sama Bari gitu kan. Abis kalian stun, musuh kalian pentalin keluar zona gitu, Bo. Itu enak banget, parah sih. Tim gue beberapa kali menang gara-gara pakai Yami, anjir, sumpah. Black Hole! Damn, lihat. Fight me. Bentar lagi mati dia nih. Burst! Mati. Lihat kan, ke stun aja kan? Gila gak sih? 2 skill, dulunya nge-stun. Abis Alphorm cuman, ya abis Alphorm terbang doang sih. Gue gak tau ngedamage apa gak sih. Ngedamage ya? Ngedamage sih? Enggak deh. Gak ngedamage ya. Abis Alphorm tidak ngedamage. Gue kira ngedamage gitu kan. Ternyata tidak. Oke, kita langsung ke skill selanjutnya. Black Vortex. Lagi, Pak. Ngestun lagi, Pak. Gila gak sih? 3 skill. 3-3 aja ngestun gitu kan. Burst. Mati sini lu. Sini lu. 14. Ninggal. Lama, Black Hole, stun lagi, gila, infinite stun, Pak. Ini kalau kalian PvP lawan ginian, infinite stun, anjir. Parah sih infinite stunnya. Ini by the way gue udah dapet Dragon Claw juga, untuk beberapa skill gue udah dapet. Cuman tinggal 2 lagi atau 3 lagi gitu, gue lupa dah. 2 lagi kayaknya sih. Oke, kita langsung ke skill selanjutnya. Tadi Black Vortex kayak gini, teman-teman ya. Ini Black Vortex kayak begini. Kita langsung ke skill selanjutnya, yaitu adalah The Dark Liberation. Ini gue akan coba ke dia. Gue lift dulu karena ada the party gitu kan, si Wase, ada Wase nih ya. Kita langsung aja mencoba dedak. Kita ini kita bisa panggil sebenarnya, kita bisa Cruel Burst. Kena kan dia ke kita nih, nempel. Habis itu kita dark liberation. Sini kena damage gak sih, penasaran gue. Kayaknya gak kena damage deh ini. Iya, kayaknya ini tuh gak ngedamage di lantai, tapi setelahnya kalian bisa lihat nih. Kalian lihat tuh ada kayak kotak-kotak gitu, dan kalau dilepas lihat lu kada damage, men. Gila sakit banget, anjir. Itu sakit banget, anjir, gila. Sakit banget, anjir. Gila, sakit banget, parah sih itu. The Dark Liberation sakit banget, Pak. Parah damage-nya, Pak. Tapi kalau kayak gini dia enggak nge-damage tuh, enggak nge-damage, guys. Kalau gue lepas, ngerusak blok nih. Oh, tergantung berapa lama kalian tahan. Itu karena gue tahannya agak lama, dia jadi sakit banget, Pak ya. Wah, anjir, ini buat Battle Royale sakit banget sih. Kalian Dark Liberation aja. Kalian Dark Liberation, padahal dia nggak nge-damage sebenarnya. Tapi kalau
kalau kalian pakai itu gue yakin banget musuh kalian tuh kayak bakal ngejauh, Pak, ya. Kalau kalian pakai gini, ngeliat kayak gini, kalian ngecas ya. Gue yakin musuh kalian yang mau ngedeket tuh pasti ngejauh. Karena ini sakitnya parah banget sih, gak masuk akal, hanya lihat gak sih? Makan stamina-nya dikit kan. Tapi damage-nya lihat nih. Look at the damage, oke? Okay? Lihat nih udah kelar nih. Gak masuk akal tadi damage-nya anjir. Gak masuk akal aja damage-nya, cuy, sakit banget, cuy, anjir. Gila. Oke. Ini gue Vortex-nya. Mau kemana kamu? Aku Vortex. Gila. Super armor loh ini Black Vortex loh. Super armor. Bentar. Coba Mas. Gue pengen nyoba super armor. Coba gue play Black Vortex. Nih, gue dari jauh ya. Nah, lu coba iniin gue. Aduh, gak bisa. Bener. Jauh banget jaraknya Black Vortex, anjir. Bentar, sabar. Pakai haki dong. Pakai haki, Pak. Imagine gak pakai haki. Coba gue Cruel Burst ya. Gue Cruel Burst. Nah, lu coba. Ya ampun, gila jaraknya jauh banget, anjir. Ini jaraknya jauh banget, anjir. Apaan dah? Gak bisa. Coba gue Black Hole. Nah, coba. Dari jauh. Ngapa nggak deket, geblek? Dari jauh. Pakai skill jarak jauh. Sabar. Dah, ayo. Skill jarak jauh. Ah, gila sih. Super armor, Pak. Black Vortex super armor. Coba Dark Liberation gue. Bentar. Sabar. Gue isi mana dulu? Aduh, mana gue mau habis, Pak. Oh, ternyata gue Logia juga loh. What? Weh, sebentar. Ada Logianya, tapi tadi kalau dipukul, coba lu nggak pakai haki. Jangan pakai haki. Oh, ada Logianya. Oke. Berarti orang tadi ada Logia, anjir. Tetap ada Logianya. Gue kira kayak di animenya, anjir. Si Blackbeard tetap bisa dipukul. Coba gue Dark Liberation, lu ini ya. Pentalin ya. Pentalin. Anjir, semuanya super armor, cu. Skillnya, cu. Ayo, mau kemana lu, Ase? Mau kemana lu? Mampus lu. Anjing. Goblok, skillnya gak masuk akal banget, anjing. Udah semuanya super armor. Udah, kenapa nih, cu? What the fuck? What? Gue gak tahu apa yang terjadi, anjir. Dua-duanya kestun, anjing. Literally semua hilang. UI gue hilang. Lu hilang gak, Ose? Kayak darah, segala macam. What? What is... Rambling kah? Wait, ini ram... Wait... What? Rambling kah? Oh iya, cok, rambling, cok. Rambling itu, cok. Oh, rambling. Oke, udah. Sekalian kita rambling, sekalian kita cokesin yang terakhir ya. The Black Star. Ayo, Ase. Rambling, imagine lagi. Lagi cokes rambling, anjing. Party, Ase. Jangan lupa party. Jadi gue bisa terbang, kenapa gue gak terbang dah? Terbang aja, coy. Terbangnya lama sih, tapi masih oke lah. Kemana tadi, cok? Sini ya? Misalnya teman buset rambling, anjing. Rambling lagi record, bayangin, guys. Gak apa-apa sekalian ya. 3.000 loh, serius sejauh ini. Oh my god, the rambling, guys. Anjir, darahnya 250.000. Titan for you, anjing. Titan for you, anjing. Oke, let's gimana lawan ini, cok? Cok, gimana lawan ini, cok? Cok, coba gue langsung darkstar dah. Gue langsung darkstar, ulti. Ulti moment. Gue bisa lihat tuh. Ultinya kayak ini, anjir, kayak merah-merah. Mati lu. Ngedemek itu. Oh, yang ngedemek. Ngedemek Vortex. Ngedemek. Mana enggak ngedemek, anjing? What? Gimana sih cara pakai sih? Anjing, kita kebakar, cok. What the fuck? Ah, sakit. Ah. Wah, sakit. Kemana ini, anjing? Oke. Rumors. Burst, anjing, gua kebakar terus, cok. Anjing, gue kebakar terus, cok. Ini apa yang harus gue serang, anjing? Gue bingung, cok. Black hole. Anjing, gue kebakar terus. Imagine, gue kebakar terus. Gue kebakar. Sakit, hey. Coffin buat gue destroy, anjir. Apa yang harus gue lawan ini, cok? Gue kebakar, anjing. Gue ngedeketin dia, ngebakar, sumpah. Mesti pakai black star kan kita? Serang aja, serang biasa aja ya? Oke, ayo. Oke. Kita ke atas. Oh iya, bener. Gue pakai Dark Liberation, cok. Dark Liberation, ini sakit banget kan? Kita pakai aja arahin ke Poyo, arahin ke TT Poyo. Mati lu Poyo, meninggal kau Poyo. Makan ini, Dark Liberation. Mampus, oh anjing, kena TT Poyo, oh anjing, gila. Oh my god, the damage, cuy. 80 hit, 90 hit, 100 hit, 118 hit, anjing, gila. What the fuck?
deketin vortex. Gak kena cok, vortex cok, emang benar-benar harus serang badannya anjing. Aduh sakit cok. Oke, Black Star ngecas gak sih ini? Gak usah ngecas, langsung aja lempar ke badan. Kena gak? Gak kena anjing, gue gak ngerti cok. Gue pakai Dark Liberation terus aja lah. Dark Liberation sakit banget sumpah. 80 juga. Minum bear, makanya bear, beli minuman obat kuat. Obat kuat beli di Escanor. Escanor mana Escanor? Di si pertama kayaknya dah. Oh iya. Masih punya tuh angkat. Gue gak pernah gue pake. Ini merah siapa ini kok kenain aku? Gak, bukan gue udah party. Atman. Bukan gue. Ini magma siapa sih? Poyu-san. Poyu cepirit anjing. Dikit lagi coy. Let's go, dikit lagi. Ulti terakhir. Ulti terakhir. Ulti moment. Ini pantatnya Poyu. Kumis anjing. Itu ulti kumis. Terakhir. Dapat coba. You got devil fruit. Dapat bomu. Aku dapat boro. Gua dapat boro. Siapa yang mau nyoba? Siapa yang mau nyoba liberation gua? Ada yang mau nyoba liberation? Cuma blok ya. Blok ru. Nih, blok nih. Siapa yang gua tembak? Gua, cok. Gua pakai pedang, cok. Bisa gerak kanan? Gak bisa. Sakit banget ya? Parah banget itu skill anjir, Dark Liberation OP parah cok. Oke, gue coba Blackstar. Mari kita coba. Sesakit apa ini? Charger. Wah, bener-bener di ulti. Makan kau Blackstar. Ayo, get ready. Kita chat ya. Kita ngadu. Dayen Kai melawan Yami Yami. Siap? 2, 3. Waduh cok. Waduh, beradu anjing. Bisa cok. Bisa ngadu anjing. Anjing bisa ngadu cok. Aduh babi. Itu literally gabung cok. Ih, menjadi satu anjir, gila. Sheesh. Oke teman-teman ya, itu aja untuk video kita kali ini. Gila, Yami Yami kece parah pak. Skillnya Hyper Armor, Black Vortex Hyper Armor, Liberation Hyper Armor, Cruel Burst, Black Hole, Black Star-nya kayaknya Hyper Armor juga harusnya sih. Kalau semuanya skill biasa aja Hyper Armor, harusnya Black Star juga Hyper Armor. Dan ini Black Star dia kayak nyerap musuh ke dalam ternyata teman-teman. Makanya tadi gua enggak bisa pakai untuk rambling ya. Karena dia tuh nyerap musuh ke dalam apa? Ke dalam Black Hole gitu. Jadi ada Black Star gitu, dia nyerap musuh ke situ habis itu dipentalin. Nah, itu yang enggak bisa kalau diserang ke yang gede kayak si Poyu tadi, itu enggak bisa gitu. Makanya yang Poyu itu Dark Liberation ini enak banget nih. Ini skill dajal gak ada obat pak, sumpah pak. Gak bener nih skill anjir Dark Liberation ini. Imagine, gue gak pakai haki loh ini. Gue bisa nyerang orang-orang yang pakai haki gitu nih. Siapa nih yang mati nih? Mati udah, goodbye nih. Gak ada otak ini. Ini skill paling gak ada otak sumpah. Skillnya mah mati. Brutal. Brutal banget Dark Liberation anjir. Buat ini enak banget ini. Buat Battle Royale enak banget anjir ya Miami. Oke, thank you teman-teman ya. Kayaknya video kita cukup sampai sini aja. Like yang suka, dislike yang suka. Subscribe mau enggak usah lupa, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao. Baby, run, baby, run. No.